Hai, Mr. Compreng nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan kali ini, Mister akan membuat video perbandingan ukuran kameramen dari yang kecil sampai yang besar. Tapi sebelum videonya kita mulai, pencet dulu itu tombol like yang ada di videonya Mister ya guys. Oke guys, langsung aja ya kita spawn pasukan kameramennya guys. Kita spawnnya di bawah sini ya. Takutnya kalau di sini tidak muat guys. Oke, langsung saja kita mulai spawn satu persatu guys. Oke guys, kita spawn dari kameramen dulu ya guys ya. Kita coba spawn dari kameramen guys. Ukurannya semana? Kita lihat. Tingginya sama seperti kita ya guys. Wah, sangatlah elegan kameramen ini guys. Mister suka sekali woy. Ini ada yang bilang kameramen, juga ada yang bilang CCTV man guys. Bebas aja ya. Oke, ini yang pertama guys ya. Kameramen atau CCTV man. Mungkin selanjutnya Mister mau boombox man ya. Ukurannya semana guys? Oh bener. Kecilan boomboxman malah guys. Kecilan boomboxman ya. Lebih pendek boomboxman. Oke berarti boomboxman kamu di sebelah sini saja woy. Oke. Nah lebih pendek kan guys ya. Tuh kalau misal lihat tuh. Lebih pendek gak sih guys? Bentar ya. Kayaknya sih lebih pendek. Oke kita lihat dulu. Iya guys, pendekan boomboxman ya. Daripada CCTV man. Oke selanjutnya mungkin boomboxman ring kali ya. Oke kita lihat ukurannya guys. Dah. Ini malah lebih pendek lagi woy. Malah lebih pendek lagi guys. Berarti boomboxman rank pakainya taruhnya di sini guys ya. Oke lebih pendek guys karena lebih pendek ya. Oke. Sudah cukup sepertinya guys. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya mungkin ini kali guys. Kameramen yang pakai senjata ya. Oke kita lihat. Sama guys. Sama ini sama ya ukurannya ya. Tingginya hampir sama gitu guys. Baiklah karena tingginya hampir sama kita sebelah-sebelahin di sini guys. Oke. Tuh ya guys ya, dari yang paling pendek sampai yang paling kecil tuh ya. Ini yang paling pendek, kemudian ini, dan ini guys. Oke, selanjutnya boomboxman bike kali ya, coba. Lah, ini lebih pendek lagi guys. Ini lebih pendek lagi ya. Oke, kita susun dulu guys, biar mantap. Nah, ini pendek karena lagi duduk guys. Sebenarnya sama kali ya, karena lagi duduk aja guys, bentar. Tuh, padahal lebih gedean dia guys tuh. Boomboxnya aja lebih besar guys. Cuman dia pendek karena lagi duduk guys. Karena lagi duduk saja ya. Oke kita lihat belakangnya guys. Ada tombol on offnya semua guys. Yang boomboxman ya. Atau speakerman guys. Oke baiklah kalau begitu. Kita lanjutin lagi guys. Yang selanjutnya. Yang lumayan agak tinggi. Ini kali ya. Coba ini guys. Kita spawn ini. Kita lihat. Ini mah tinggi gede guys. Gede ini dia mah. Oke berarti jangan ini dulu berarti guys ya. Jangan ini dulu guys. Kita geser dulu gak sih. Kita geser di sebelah sini guys. Nah ini kalau di sini namanya kameramen APC guys. Coba kalau kameramen controller kita lihat. Lah ini kecil guys. Ini kecil ya kameramen controller guys tuh. Kecil guys. Mister tahu nih guys. Ini yang buat menghalau skibidi toilet parasit ya. Oke berarti dia yang paling pendek guys. Yang paling pendek kita taruh di sini saja woy. Nah. Let's go diam. Nah, tuh yang paling pendek guys. Dari yang paling pendek sampai yang agak lebih tinggi. Oke, selanjutnya lagi. Siapa guys? Tunggu dulu bentar. Mungkin crookback kali ya guys ya. Kameramen crookback. Coba. Kita lihat. Ini mah tinggi banget coy. Tinggi banget guys. Kameramen crookback taruhnya di sini nih musinya nih. Nah, begini nih bener nih guys. Tuh, ini APC bener taruh sini ya guys. APC taruh sini guys. Apa mundurin lagi kali ya? Nah, mundurin lagi guys. Biar seimbang ya. Oke. Nah, ini baru bener nih guys. Tuh. Mundurin. Tuh. Sejajar ya. Mantap. Oke. Dari yang paling pendek ini. Sampai yang paling tinggi guys. Oke. Selanjutnya mungkin kameramen crookback yang pakai senjata guys. Coba bisa spawn di sebelah sini. Iya bener kan guys? Lebih tinggi coy. Karena ininya aja sebenarnya guys. Lebih tinggi tuh karena posturnya ya. Tuh. Posturnya guys, lebih tinggi yang pakai senjata guys ya, tuh. Jauh ya, lumayan jauh guys. Oke, kita lanjutin lagi guys. Mungkin, TV Man belum. TV Man kan kecil. Coba lihat guys, ukurannya semana. TV Man kecil guys. Ini musuhnya segini nih, sepantaran ini guys. Sepantaran ini ya. Oke, baiklah. Kita taruh sini aja guys. Nah, musuhnya ini geser dulu nih. Tuh, geser dulu ya guys ya. Tuh, geser. Tuh, kita lihat. Iya bener guys. TV Man lebih tinggi daripada CCTV Man ya. Oke. Kita geser dulu ini ke sini, Mamang. Oke kita geser. Kan ada TV Man ini guys. Ada TV Man Giant ya. Nah TV Man Large guys. Semana ukurannya. Kita tengok. Guys. Oke.
TV Man ini ukurannya di antara kameramen crookback dan juga APV ini, guys. Oke, kita geser dulu. Geser dulu, guys. Seperti ini. Ini kita geser sini. Let's go. Nah, TV Man Lars nih, guys. Taruhnya di sini. Mantap. Oke, pas ya taruh di sini, guys. Tuh, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, kita geser dulu, guys. Geser dulu di sini. Ini juga kita geser, guys. Oke, kameramen crookback ukurannya besar juga ya. Oke, yang ada ini lupa, Mister. Skibidi di toilet spy sama ada Siren Man. Alamak. Lah, ini ukurannya semana ya? Tunggu, guys. Kalau ini ukurannya tingginya lebih tinggi daripada APV. Ya ampun, guys. Mister harus geser-geser lagi dong. Aduh, salah Mister geser-geser lagi, coy. Aduh, benar-benar, guys. Oke, Mister gak tahu ukurannya soalnya, guys. Ya, kita coba-coba aja ukurannya, guys. Nah, kayak gini, guys. Oke, kita lihat ini, kita geser sini. Nah, kita lihat rata nggak? Wih, rata ya. Oke, sudah dapat, guys, Mister, guys, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ini termasuk nggak nih, guys? Ini termasuk nggak ya? Bentar. Wih, ini termasuk kali, guys. Bentar, ini juga termasuk ya. Tunggu, kita lihat tingginya semana, guys. Bentar, kita bandingin tingginya. Tingginya antara ini sama ini ya, guys. Oke, kalau begitu, guys. Bentar, kita geser dulu nggak sih? Kita geser dulu dia ke sini, guys. Nah, ini tingginya lumayan nih, guys. Tuh, lumayan tingginya, guys, ya. Oke, kita taruh sini saja, guys. Oke, itu ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, guys. Jangan lupakan itu. Oke, selanjutnya ini kali ya. Coba, guys, kita spawn, guys. Wah, gede banget, coy. Gede banget. Oke, berarti ini taruh sini, guys. Taruh sini nih yang pantasnya nih. Tuh ya, taruh sini, guys. Karena gede banget, coy. Oke, lurus gak nih? Lurus gak nih? Mister takutnya gak lurus kayak yang episode kemarin, coy. Oke, lurusin, Mister. Ntar, Mister lihat dari atas lurus gak? Oke, kita lihat. Ih, gak lurus, coy. Gak lurus, ini agak miring-miring. Nah, dikesiniin dulu nih, guys. Oke, ini kesiniin dulu. Terus kesiniin, guys. Tuh ya, gitu. Oke, ini kesiniin dulu. Agak gak lurus, guys. Kalau bisa tengok-tengok. Nah, ini baru lurus nih, guys. Oke, ini aja gak lurus, coy. Ini aja gak lurus. Makin kesini makin gak lurus. Oke. Berisik, berisik. Oke, taruh sini. Nah, udah. Cukup aja, guys, ya. Nggak usah terlalu lurus juga. Oke, utuh, guys. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Let's go. Apalagi nih, guys. Apalagi nih, guys. Tunggu bentar. Yah, ini belum, guys. Ini belum nih. Astagfirullah. Ini kameramen yang baru nih, guys. Tunggu. Lah, ini ada yang baru, guys. Crookback yang pakai gini yang toilet. Ukurannya sama nih, ya. Kita lihat, guys. Oh, ukurannya hampir sama, guys. Berarti Mister bisa geser ke sini. Oke, baik. Kemudian ini bisa kita geser lagi nih, guys. Nah, ke sini ya. Oke, please. Jangan ada yang di tengah-tengah. Ribet kalau ada yang di tengah-tengah, guys. Oke, baiklah. Nah, ini belum nih, guys. Lah, ampun dah. Oke, Mister spawn dulu dah ya. Siren Man. Siren Man ukurannya segitu ya. Oke, ada lagi nggak ini? Oh, ini gede banget, coy. Oh, ini nanti, guys. Nanti ya. Nanti, guys. Yang gede-gede nanti, guys. Yang sedang-sedang dulu. Projector Man belum, kocak. Tuh, Projector Man pendek padahal, guys. Mesti taruhnya yang paling depan. Oke, ini udah semua berarti ya. Udah semua berarti, guys, ya. Oke. Mister mulai dari Projector Man kali ya. Yang lumayan pendek, guys. Kita tengok. Oh, dia pendek, guys. Taruh sini ya. Taruh sini. Kecil dan juga pendek, guys, ya. Slim gitu ya. Oke. Ini kita taruh sini. Bukan itu. Bukan kamu, coy. Ini nih. Mister mau yang ini nih. Paras. Apa dah? Ini kenapa susah banget? Ah, susah amat, coy. Nah, taruh sini, coy. Nah, gini, guys. Tuh ya. Nah, baru ini pas nih. Nah, ini nih. Siren Man. Siren Man. Taruh mana nih? Bentar, Siren Man kita lihat ukur tingginya, guys. Lebih pendek daripada ini, guys. Alamak. Ya, kenapa Mister ngegeser gituan? Ya ampun. Oke, jangan ngegeser yang aneh-aneh, Mister. Oke. Ini nih, guys. Mister taruh mana ya? Oke. Lah. Oh, di sini, di tengah-tengah sini, guys. Ya udah, kamu geser. Kamu juga geser. Aduh, susah, guys. Kalau udah nyelip-nyelip gini susah, coy. Aduh, ini taruh sini. Kenapa dia lagi yang kena? Kenapa dia? Nah, ini nih. Tuh, bener nih baru nih, guys. Oke, taruh sini. Geser dulu, muter-muterin dulu. Nah, oke. Aduh. Nah, ini masukin ini di mana, coy? Masukin ini di mana, coy? Oke, ukurannya sih lebih di bawah TV Man ya. Berarti Mister taruh sini aja, guys. TV Man kita geser ke sini ya. Oke. Kameramen crookback yang gak pakai senjata. Yang bukan range. Aduh, susah banget. Nah, ini taruh sini, guys. Let's go. Ini boleh lah ya kita taruhin sini, geser-geser. Nah,
Cukup ya guys, cukup ya. Oke, kita lihat lagi guys. Yang besar-besar lagi. Nanti guys yang besar-besar. Yang sedang-sedang ini, crookback ini. Ini udah belum? Ini udah kan? Oh ini udah guys. Oke, ini coba ini. Oh ini udah gede-gede banget coy. Udah gede-gede banget. Oke, berarti gak ada lagi ya guys ya. Berarti tinggal yang gede-gede guys. Oke, ini udah semua. Ini range udah kan? Kameramen range? Udah guys. Eh, udah belum? Udah guys tuh, kameramen range tuh. Udah ya. Ini udah. Nah, berarti tinggal yang gede-gede nih guys. Tinggal yang gede-gede yang meka-meka ya guys. Oke, baiklah. Mulai dari ini kali ya guys ya. Kameramen meka bos guys. Nah, kita spawn di sini. Wow, ini baru sempurna nih guys. Sukses baru nih guys. Oke, let's go. Bodoh. Tingginya bukan main coy. Tingginya bukan main coy. Oke. Ini yang paling, ini ukurannya segini guys ya. Bentar, suaranya kita hapus dulu biar enak. Kemudian selanjutnya mungkin ini belum speakerman yang ini kocak. Aduh, misal harus nyelipin di mana nih? Aduh guys, dari sini tunggu yang baju putih. Nah, misal sukanya yang baju putih guys. Ya, kita lihat ukurannya semana guys? Ya ukurannya segini dong. Di antara guys, di antara ya. Baiklah kita geser lagi. Aduh nih, udah bingung nih game series. Udah bingung nih guys. Tunggu dulu. Kita geser-geser dulu lagi guys, bentar guys. Sabar ya. Kita geser-geser lagi dulu, sabar. Nah, ini kita geser dulu ke sini. Ini kita geser lagi. Sini, mantap. Oke, ini cukup lah ya. Bisa lihat dulu dari atas guys. Dari atas lurus nggak? Nah, ini baru lurus guys. Paten, ini baru lurus ya. Enak dilihatnya juga guys. Enak mantul gitu guys, tuh ya. Ini baru lurus tuh. Oke, tuh guys. Dari yang kecil banget. Dari yang kecil banget. Sampai yang gede banget no. Wah. Oke, yang giant-giant, yang meka-meka akan kita spawn saat ini guys. Oke, selanjutnya mungkin ini ya, speakerman guys. Coba ukurannya semana. Oh, lebih gede guys. Lebih gede ya. Oke, cocok berarti ya. Berarti mister harus dari sini dong biar bisa ngelihat berapa tingginya guys. Harus bisa ngelihat berapa tingginya ya. Oke, ini cukup segini. Oke, selanjutnya apa guys? Ini kali ya, projector man. Coba guys. Oh, projector man. Tunggu dulu. Kayaknya harus di sini deh guys. Projector man guys. Kamu geser projector man, aku geser ke sebelah sini. Projector man, kenapa nggak bisa diambil? Nah, let's go. Nah, projector man aku geser di sebelah sini nih. Tuh ya. Kamu tingginya segini, projector man segini, speaker man segini. Nah, ini baru pas nih. Ini baru pas ya guys. Oke. Selanjutnya lagi guys. Hah, apa ya? Selanjutnya guys. Ini traffic man meka bos kali ya. Coba guys, traffic man meka bos. Wow. Tinggian mana guys? Traffic man meka bos apa speaker man guys? Kayaknya speaker man deh. Kayaknya speaker man ya guys. Oke, berarti kita geser dulu guys di sini guys. Kita geser dulu enggak sih? Nah, di sini kita taruh guys. Nah, traffic man meka bos. Tuh. Lah. Ini malah lebih tinggi traffic man sekarang guys. Tunggu dulu. Tinggian mana sih guys? Aduh, salah kayaknya mister guys. Malah tinggian traffic man di sekarang. Kocak dah. Oh iya, ih. Sama kali guys. Sama kali ya. Jadinya mister agak bingung kalau sama gini guys. Yaudah lah ya, sebelah-sebelahan aja guys. Oke, selanjutnya nih guys. Mungkin yang gede-gede lagi. Ini gede banget nih guys. Ini gak mungkin ini gede banget guys. Oke, mungkin ini kali ya. Coba guys, mister cobain dulu spawn di sini. Nah, mister coba spawn di sini. TV Man Mecha Boss. Lah, TV Man Mecha Boss pendek coy. TV Man Mecha Boss pendek ya. Coba TV Man Mecha Boss Smart 2. Oke, lah lebih pendek lagi, kocak. Lebih pendek. Yang bener yang manis. Oke, ini ya yang speakernya yang udah upgrade. Lah, ini lebih pendek lagi daripada ini. Lah, itu kenapa ada begituan coy? Kenapa ada begituan guys? Oke, kita spawn di sini dulu kali guys ya. Kita spawn di sini dulu. Nah, baru ini nih guys. Yang mana yang belum guys? Yang mana yang belum guys? Kayak udah semua. Ini nih guys, yang paling tinggi, yang paling besar tuh ya. Oke, kita lihat dari tingginya aja ya guys. Kita lihat itu dari tingginya aja guys ya, biar enak gitu guys. Berarti TV Man itu kita taruhnya di sana guys. TV Man kita taruhnya di sana ya. Oh, yang paling pendek ini guys. Nah, yang paling pendek nih guys, kita lihat. Oh, lebih tinggi daripada ini ya. Oke, ini tinggian. Oke, berarti di sini guys. Di antara ini ya. Oke, baiklah. Kalau begitu guys, kita geser dulu. Nah, ini kita geser sini.
Baik, ini juga kita geser sini guys. Tuh ya. Oke, segitu ya guys ya. Cukup gak segini guys? Oke, selanjutnya. Lah ini juga nih. Lebih tinggi guys. Hah, berarti ini nanti dulu nih. Nanti dulu nih guys. Ini dulu ya. Oke, ini dulu nih. Nah, cakep. Taruh sini. Oke. Ini berarti. Lah, pendekan mana sih guys? Mister bingung loh. Hampir sama kah? Hampir sama kah? Kayaknya pendekan ini dah. Yaudah, Mister geser ya. Mister geser. Sini ya. Tuh. Lah, tapi kalau diginiin malah pendekan. Ah, ini gimana sih guys? Mister bingung gak guys? Mister bingung jadinya. Ya udah gini aja lah ya. Oke, nah ini baru tinggi nih guys. Karena posturnya kali ya. Oke, selanjutnya baru ini. Speakerman. Oke, speakerman. Let's go. Kemudian sama traffic nih. Oke. Taruh sini guys. Let's go. Oke, selanjutnya baru ini guys, siren ya. Karena dia terbang jadinya lebih tinggi gitu guys. Nah, yang terakhir yang paling tinggi dan paling besar guys. Tuh, bisa taruh sini guys. Tuh ya. Oke guys. Berarti kita sudah mendapatkan yang paling kecil ya. Mister kasih lihat ke kalian nih guys. Dari yang paling kecil dan ini buset dah. Jauh banget guys. Nih ya ukuran ini guys. Yang paling kecil, terus ini terus kalau kita terusin tuh. Kalau kita terusin ini kenapa ngebug nih guys? Kenapa ngebug? Kayak itu guys. Ada speaker terbang, ada speaker laba-laba. Wah, ini Titan ini guys. Titan gede banget coy. Tuh. Titan sangatlah dahsyat guys. Mantap. Tuh ya. Dan yang paling besar, yang paling tangguh adalah ini nih guys. Yang paling besar dan yang paling tangguh ya. Yang paling Mister suka nih TV Man Mecha Boss yang bisa terbang guys. Mantap sekali kalau kita jadi dia. Tuh. Kita bisa seperti ini dan kita bisa mengeluarkan cahaya kematian. Wih! Oke guys, sepertinya sampai sini dulu Mister bermain gamenya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah, rasakan ini. Hai.